Hari ini kita jalan-jalan ke sekolah Dar Al-Arqom Gaza yuk. Tepat di ulang tahun Kasih Palestina yang kelima, bersama dukungan dari sahabat Kasih Palestina semua, kami undang anak-anak yatim Gaza untuk berkumpul di sekolah sebelum tahun ajaran baru dimulai. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang memiliki banyak anak yatim yang telah ditinggal ayahnya, atau juga yang telah ditinggal ibunya, bahkan yang telah ditinggal oleh keduanya. Sebanyak 200 tas lengkap dengan alat tulisnya kami siapkan dengan sepenuh hati. Tas dengan warna-warna cantik bagi anak perempuan, serta tas berwarna hitam bagi anak laki-laki. Selain itu, 200 seragam sekolah baru juga telah kami siapkan. Insya Allah, agar bisa beri kebahagiaan bagi anak-anak kita di sana. Cari tahu yuk gimana sih ekspresi mereka saat mendapat tas baru? Masya Allah, senang ya di tahun ajaran baru bisa punya tas baru. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat belajar di tahun ini ya. Terima kasih sahabat Kasih Palestina. Semoga langkah ini jadi kebahagiaan untuk anak-anak kita di sana ya, dan jadi jalan keridhaan Allah untuk kita semua. Syukran kasih عشان الزي المدرسه. كل عام وكسيه بألف خير وشكرا كثير على توزيع الزي والقرطاسيه لطلابنا الحلوين. مزيدا من التقدم والنجاح ان شاء الله للجميع. العام وانتم بخير ومشكوركم على كسوه المدارس.